Kementerian Pertahanan mengambil perhatian berhubung dakwaan terdapat 4 lagi pelatih khusus tentera udara di Raja Malaysia TUDM yang didakwa dipukul dalam kejadian buli di Pangkalan Udara Kuantan Pahang pada 12 April lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Azli Zahari berkata siasatan dalaman yang sedang berjalan turut mengambil kira semua maklumat berkaitan sama ada dilaporkan oleh agensi media atau orang perseorangan. Jelasnya, siasatan dalaman dilakukan Kementerian Pertahanan tetap berjalan meskipun polis di Raja Malaysia PDRM telah bertindak susulan laporan yang dibuat oleh bapa kepada salah seorang mangsa kes buli berkenaan. Kita akan ada siasatan dalaman kita. Dalam mesyuarat posket kabinet yang lepas pun, Menteri Pertahanan telah bangkitkan dalam mesyuarat pos kabinet kementerian. Dan insyaAllah saya yakin dalam masa terdekat ini, laporan itu akan kita terima. Dan walaupun kita tahu ada laporan polis di mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, ya, tapi polis mengambil tanggungjawab dia. Tapi kita di peringkat pertahanan pun, Kementerian Pertahanan pun kita mengambil tanggungjawab kita untuk lakukan siasatan dalaman. Tapi yang terbarunya dari setakat ini ada 4 lagi mangsa buli dikesan, ya? So mungkin ada lagi mangsa. Memang sebenarnya tajuk-tajuk tentang isu-isu itu, apa saja perkara berbangkit di Kementerian Pertahanan, ya, kita memang buat siasatan dalaman. Dan biasanya dia akan dibentangkan di peringkat pasca kabinet. Kalau ada kelemahan kita akan perbaiki dan kita akan beri kerjasama semua pihak untuk maklumkan. Jadi bagi kita apa sahaja laporan yang kita terima sama ada melalui media atau melalui orang perseorangan, memang kita akan ambil tanggungjawab itu. Takkan juga ramai dari suspek dari tahanan. Dia sebenarnya kalau kita lihat kalau di peringkat dalaman kita masih lakukan siasatan. Adapun di peringkat laporan polis itu kita serahkan kepada pihak kuasa. Tapi kita akan sentiasa berikan kerjasama. Siasatan dalaman akan kita buat. Dan kita akan dalam tempoh terdekat kita akan tengok apa keputusannya. Dan kita akan ambil tindakan di peringkat dalaman itu.